Belakangan heboh hubungan Alshad Ahmad dengan Nisha Asyifa. Kabar yang beredar, hubungan Alshad dan Nisha tak sekedar berpacaran. Mereka pernah menikah, bahkan kini sudah bercerai. Hal ini diperkuat dengan beredarnya putusan cerai Alshad Ahmad dan Nisha Asyifa. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Nisha Asyifa adalah seorang pengusaha asal Bandung. Ia memiliki sejumlah bisnis, satu di antaranya adalah Dreamy Oil. Nisha juga membuka jasa penitipan barang dari luar negeri. Tak hanya berbisnis, Nisha juga dikenal memiliki badan amal bernama Clarity Charity. Sementara Alshad Ahmad memang dikenal berasal dari keluarga tajir. Rumahnya saja ditaksir mencapai 300 miliar rupiah. Ayah Alshad adalah Mansur Ahmad, karib disapa Wauung oleh Raffi Ahmad. Ia dikenal sebagai konglomerat. Alshad juga dikenal memelihara banyak binatang, harimau yang kini paling disorot. Alshad mengaku untuk memberi makan peliharaannya ia menghabiskan uang sekitar 70 juta rupiah. Saat menikahi Nisha, mas kawin yang diberikan Alshad justru jauh dibanding pengeluarannya untuk makan peliharaan. Dilihat dari data perceraian, mas kawin yang diberikan Alshad Ahmad untuk Nisha Asyifa hanya 3 juta rupiah. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.